Halo, hari ini saya mau goreng perkedel yang kemarin saya bikin. Kan udah kemalaman, udah nggak sempat lagi bikin. Jadi saya mau bikin sekarang. Yuk, ini saya buang dulu. Tadi udah saya bener-benerin itu. Terus karena rasanya banyak banget, ini saya belum sempat ngemulung-mulung gitu ya. Kita lanjutin nanti aja ya. Kita goreng aja itu. Simpan kulkas dulu ya. Ya kalau saya goreng itu suka yang pakai kacamata, soalnya matanya itu dry banget kena ini panas. Kayak nenek-nenek enggak ya? Enggak ya. Oke, kita mulai saja. Meledak. Saya udah paling takut kalau meledak begini. Ya, kelihatan nggak sih? Goreng satu nampan cukup untuk makan malam ini. Selebihnya masukin kulkas ini. Besok lagi kita goreng ya. Dinner tonight. Enak banget kemarin dimakan tanpa digoreng. Memang kelihatannya lembek, soalnya saya rebus. Ya, cukup segitu. Kita lanjutkan habis ini. Lumayan ya, not bad lah ya. Dari yang gak bisa masak, bisa bikin perkedel, sudah bersyukur. Tuh, nyam. Jangan kecipratan ya, kita tarik dulu lengannya ya. Kita duduk di sini. Harumnya enak banget. Masakan sendiri dibilang enak banget. Nggak ada yang muji, muji aja sendiri. Harum tuh. Tadi ini gorengnya secukupnya aja ya. Soalnya udah kemalaman. Saya cobain dulu ya. Satu. Makan pakai cabai.
itu pintu saya buka, jadi lalatnya masuk. Aduh, masih panas. Nak, kalau masih panas ya nak. Minyaknya lumayan ya. Dia bikin gendut.